video kali ini aku mau bongkar-bongkar false ya guys ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video aku cuy. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam false aku ya guys ya. Tapi sebelum kita masuk false kita cek dulu nih dari profilnya ya kan. Nih ya guys ya. Ini kalau ada yang sama namanya yang asli cuman ada badaknya guys. Enggak lah. Yang asli cuman ada elite pass-nya full ya kan. Terus KD squad-nya seperti ini. KD 2-nya seperti ini juga guys, tuh kan. KD-nya 3.44. Terus KD solo-nya 2.83 ya cuy ya. Ini seperti ini guys. Ini ranked season 17 udah master. Jadi langsung kita masuk ke vault-nya guys. Ini dari rambut dulu nih, dari rambut nih. Ada banner breakdance ya kan. Ini legendary ya guys ya. Ini paling atas legendary nih. Wow. Ini 4G legendary juga. Top gamer. Waduh, banyak nih guys ya. Ini top gamer scorching sand ya cuy ya. Ini juga nih legendary. Pokoknya ya lumayan lah guys ya. Legendary-nya nih lumayan nih. Ini ada dari elite pass juga cuy. Elite pass-nya keren-keren ya guys ya. Ini elite pass ini ada elite pass bajak laut, mystery shop ya guys ya. Mystery shop nih, ada mystery shop dari trap. Terus elite pass lagi, elite pass season 22. Ada agent tail ya kan. Ini kayak gini ya guys ya bundle-nya. Terus ada doomsday, doomsday rider, bundle-nya juga legend. Ini ada unseen custodian ya cuy ya. Ini elite pass juga guys. Ini keren banget nih. Elite pass Yakuza ya kan. Terus nih ada elite pass lagi sashimi slasher cuy. Ini legendary juga. Ini bundle gratisan tapi legendary ya guys ya. Ini keren banget nih. Femin pelan ya kan. Terus ini juga nih yang gratis untuk selalu tile. Ini elite pass ya guys ya. Turmoil of Ruins. Terus ada elite pass lagi cuy. Elite pass yang sekarang yaitu Street Devil ya guys ya. Ini kita lanjut ke topi-topi nih, topi-topi yang rare ya guys ya. Yang kategori rare nih banyak banget nih, ada bullet dancer, mystery shop ya guys ya. Terus ini juga nih dulu ada bundle ini tapi sekarang nggak dikeluarin lagi guys, yaitu Devil Hunter. Jadi ini termasuk bundle yang langka. Jadi ini bundle itu ceritanya aku dapetin sama crossbow-nya guys, skin crossbow ya kan. Skin crossbow pertama kali cuy. Ini inkubator, phantom samurai. Nih helm-helm dapet ya guys ya. Ini inkubator cuy. Inkubator Dark Ruby. Terus ini ada inkubator Silver Samurai nih. Jadi ini keren juga nih inkubatornya guys. Ini bundle Diamond Royal nih. Kayaknya kebanyakan bundle Diamond Royal guys. Gak apa-apa ya kan. Ini bundle Diamond Royal di The Dragon. Terus ada inkubator lagi Gravito Marino ya kan. Ini rare juga guys. Terus ini ada bundle Dr. Sanity ya kan. Ini keren juga nih bundle-nya nih. Terus ini rare nih, tapi gratisan guys. Keren ini bundle-nya nih. Wih. Namanya Master of Death ya kan. Ini Sakura Clubber cuy. Ini keren banget ya guys ya. Ini rambutnya keren banget nih. Warna biru nih aku suka banget cuy. Terus inkubator lagi Dead Knight Senior, Beach Party Head. Terus ini inkubator yang sekarang cuy. Ini namanya apa nih? Namanya Starlight Priest guys. Ini pasti kalian punya nih inkubator yang ini nih. Nah ini nih bundle baru juga nih ya guys ya. Namanya tuh Flashing Speed cuy. Ini bundlenya keren banget, warnanya kuning ya guys ya. Terus ada cahayanya juga. Nah ini nih bundle Weekend Runner nih. Wih, keren-keren banget ya bundlenya. Ini ada topi-topi ya cuy ya. Topi-topi guys. Ini ada rambut juga. Ini ada bundle Tokedo, terus bundle Top Chef ya kan. Terus ada bundle Survivor juga cuy. Keren juga nih bundle Aquaman. Nah ini langka juga guys bundle Street Boy nih. Bundle Street Boy ini juga langka banget. Terus bundle Genji ya guys ya. Street Tech cuy. Ini bundle Alok. Terus ini topi-topi ya kan guys ya. Ini ada rambut gentleman dari F Token. Ini Gold Royal ya kan. Gold Royal Imperial Corps. Ini juga Gold Royal nih cuy. Lanjut kita ke topeng-topeng guys. Di sini ada Joker ya kan. Neklo nih legendary nih. Ini before kita tadi. Nah ini juga nih yang langka ya guys ya. Plague Doctor cuy. Ini jarang punya nih yang satu set guys. Wow. Terus ada si The Dragon alias Aquaman cuy. Terus ada King's Sword ya kan. Ini satu set juga nih legendary guys.
Terus ada Hunger Strike nih, legendary dari Magic Cube. Ini Elite Position 15 ya guys ya. Ini Elite Pass Out nih. Terus ada Elite Pass Season 14 juga, Deadly Rogue ya kan. Yang perpersel tadi, terus ada Eagle of the Dust. Ini Bundle Diamond Royal yang legendary. Ini juga nih Bundle Diamond Royal, Vampire's Revenge. Terus ada Ruby Demon Elite Pass. Ini Elite Pass ya guys ya. Ini juga Elite Pass nih. Topeng Elite Pass banyak banget di sini cuy. Ini Elite Pass juga nih, Kitsune Reposte ya guys ya. Terus ada topeng tengkorak Skull King, ini kacamata gangster, sunglass. Ini kepala bandel Budi 01 Gaming guys ya. Ini kepalanya nih. Terus ada kepala Neolithic, kepala Heavyweight Champion Neck Token ya guys ya. Kepala Cubic Bunny, ini inkubator nih cuy, inkubator ya guys ya. Ini keren nih inkubator samurai ini cuy. Ini kepala-kepala baret ya guys ya. Baretnya warna merah, warna ungu sama warna orange nih. Wah, ini juga langka nih guys, Mr. Dead ya kan. Ini bundle Mr. Dead. Terus kacamata Alok, alias bundle Alok ya guys. Ini keren banget nih bundle Alok nih. Ini salah satu bundle terfavorit aku guys. Ini ada kepala inkubator kelinci Hair of Despair. Ini keren banget. Gareng Tekken. Terus ini dari Diamond Royal, ini ada Last Lock. Ini dari event apa ya guys ya? Event gratisan ya, event gratisan. Ini masker inkubator tadi cuy, masker inkubator tadi ya guys ya. Terus ini ada kepala helm dari Mr. Carrot EMP Head. Oh, ini inkubator nih. Oke, bener nih inkubator guys. Ini inkubator, terus ini kepala inkubator juga cuy, inkubator Neon Reach. Terus ini kepala-kepala dari shop ya guys ya. Ini keren juga nih kepalanya nih, bundle berserker nih. Oke, mantep. Ini mukanya nggak ada nih yang ini, wajah ini. Ini bajunya juga keren-keren banget ya guys ya. Oh, ini nih bundle basket ya guys ya. Bundle basket nih nggak ada kepalanya, cuman baju, celana sama sepatu doang cuy. Terus ini ya dari token ya guys ya. Ini baju master nih, baju master, baju gold ada. Ini baju master, terus ini baju rank master juga. Ini jaket master juga, cuy. Terus ini jaket master terbaru nih. Wow. Oh, ini ada baju Captain Bubbles tapi enggak satu set ya, guys ya. Bajunya doang nih. Terus ada baju bola yang cuy ya. Cuy, banyak banget baju bola. Terus baju apa lagi nih yang langka di sini, cuy? Ini ada baju Elite Pass ya guys ya, baju dari Lutret juga cuy. Ini ada kaos Alok ya guys ya. Ini baju Corinthians cuy. Ini baju God Royal. Ini celananya lagi guys. Ini celananya banyak juga cuy. Ya guys ya, bisa kalian lihat nih celananya. Lumayan lah. Ini sepatunya juga lumayan nih guys ya. Ini bundle satu setnya cuy. Oke, banyak ya kan. Sekarang kita lanjut ke karakter yang cewek cuy. Ini karakter cewek kita pakai Kelly aja guys. Nah, ini Kelly nih, dari rambutnya dulu nih yang legend nih, violet. Terus ada Westwind Elite Pass nih, Elite Pass juga, Red Samurai. Terus Golden Bell, ini Elite Pass juga. Ini Elite Pass, pokoknya nih kebanyakan Elite Pass guys yang di cewek ya kan. Ini Diamond Royal, ini Elite Pass, ini Elite Pass lagi, ini Diamond Royal, ini Elite Pass, ini Elite Pass juga. Oh, ini bundle Ragnarok nih. Bundle Ragnarok nih aku dapat yang cewek guys, gak dapat yang cowok ya kan. Terus ini Elite Pass juga. Oke, ini Elite Pass. Terus ini, oh, ini Elite Pass juga ya. Banyak banget yang Elite Pass. Ini Diamond Royal, ini Elite Pass. Diamond Royal, Elite Pass lagi ya guys ya. Terus ini Elite Pass lagi nih. Ini kepalanya dari Diamond Royal semua cuy, dapat dari Diamond Royal ya guys ya. Ini ya kan. Oh, ini dapat dari event gratisan nih cuy, dulu cuy. Terus ini bundle Magical Fox guys. Ini dapat dari event Weekend Runner cuy, bundle Weekend Runner. Terus ini ada bundle Age of Glory ya cuy ya, atau bundle Shining Gold guys. Ini keren juga nih bundlenya nih. Terus ada inkubator, inkubator Darling Rampage guys, alias inkubator yang kelinci juga nih yang cewek. Terus ada kepala rank token. Ini event gratisan kemarin, Cutie Bubbles. Ini bundle Eternal Spirit juga nih yang rare ya guys ya. Ini keren banget nih bundlenya nih.
ya kebanyakan sih banyak yang cowok ya guys ya. Ini dari shop nih, terus ini dari F-Token udah full ya guys ya. Sekarang kita ke topeng, ini ada bundle Valkyrie dari Inkubator ya guys ya, ini keren nih. Terus ada bundle Mermaid dari Mystery Shop, ada bundle Gold Flame dari Diamond Royal nih, Elite Pass lagi, Elite Pass pokoknya banyak banget yang Elite Pass guys. Nah ini Elite Pass juga, ini dari event top up nih, top up Mystery Shop, F-Token, terus apa lagi nih yang ada di sini? Ini masker-masker ya guys ya, ada di sini masker-masker cuy. Ini bajunya kayak gini ya guys ya, lumayan banyak sih. Ini, oh iya cuy, ada bundle Moniface di sini guys. Tapi nggak terlalu komplit ya kan? Aduh, baru dapat baju sama celananya dong guys. Sepatunya enggak sama kepalanya gitu. Ini sepatunya nih lumayan banyak juga ya guys ya. Ini paling suka nih, sepatu soft mint ya cuy ya. So kita lanjut ke mana lagi nih guys? Kita lanjut ke collection dulu, baru kita ke skin senjata cuy. Ini emotnya lumayan cuy, lumayan. Ini ada yang legendary juga ya guys ya. Ini seperti ini nih legendary. Ini legendary cuy. Terus ini kungfu legendary. Terus yang ini juga naik mobil legendary cuy. Ini legendary juga nih, bagi-bagi uang nih. Bendera legendary sama selfie nih legendary juga guys. Ini kayak gini emotnya. Ini tasnya dari Elite Pass nih kayaknya nih, Elite Pass. Ini shop. Ini Elite Pass, Elite Pass. Ini rank token, ini event top up. Ini Elite Pass ya guys ya, Elite Pass, Elite Pass, Elite Pass, Elite Pass, Elite Pass. Ini Elite Pass juga nih. Elite Pass, Elite Pass, ini Elite Pass juga. Ini beli cuy, ini beli semua guys. Ini beli, beli nih. Oh ini ada juga nih, bagian dapat dari Elite Pass juga nih, Elite Pass ya guys ya. Terus ini Elite Pass juga, ini event top up. Ini dari gratisan event top up. Elite Pass cuy, Elite Pass. Wah banyak Elite Pass nih. Ini event top up, ini event top juga. Ini tas gratisan guys. Ini ada Elite Pass juga nih. Elite Pass ya guys ya. Ini Elite Pass, ini event top up. Ini gratisan nih. Ini beli nih, event top up Elite Pass cuy. Ini beli, beli, ini gratisan. Ini gratisan, ini gratisan, ini gratisan. Nah, ini spin-spin money heist guys. Kita dapat tas money heist-nya cuy, plan Bermuda. Terus ada event top up lagi. Ini sisa tasnya ya guys ya. Di skin kendaraan gak terlalu banyak, ada Lamborghini, monster truck, mobil jeep. Ini kendaraan juga ada ya guys ya. Terus ada MPV car cuy, supportnya banyak juga. Loot box-nya ya lumayan cuy. Parasut juga lumayan nih guys. Ini pins, avatarnya juga lumayan banyak. Terus background-nya nih. Oke, yang terakhir kita bakalan bongkar skin senjata ya guys ya. Langsung aja nih kita ke armory nih. Dari assault rifle dulu, dari M4 guys. Ini M4 kita pakai yang M4 cataclysm. Terus kalau ini kita pakai AK Flaming Dragon karena nambah damage 2 sama rate of fire 1 guys. Seperti ini ya kan, skin AK-nya lumayan. M14-nya kita pakai yang ini cuy, Lively Beast. Ini kayak gini ya guys ya skinnya. Scar-nya juga ini kayak gini nih skinnya nih. Groza. Ya Groza sedikit ya guys ya. Nanti kita bakalan beli skin Groza cuy. Yang Skies-nya dapat satu juga, tapi ini yang paling sakitnya Skies-nya nih. M249 kita pakai yang pink Rate of Fire 2. Soalnya sakit banget guys. Yang lainnya nggak ada attachment-nya kan, atau atributnya cuy. Ini kayak gini skinnya. Famas kita pakai yang Famas Warrior Spirit karena nambah Rate of Fire 2. Ya ada Famas Teenage Dream juga sama Famas The Golden ya kan. Ini ada Elite Pass juga nih dari Elite Pass ya guys ya. SPD pakai yang Spirited Overseers. Terus ada XM8 Lively Beast ya guys ya. Ini banyak banget nih XM8 ini. Yang 60 nih dapat dari Weapon Royal nih yang ini guys ya. Ini Elite Pass, terus ini Elite Pass lagi cuy. Nah ini dapat dari Weapon Royal. N94 aku pakai yang nambah Rate of Fire 2 soalnya kenain kepalanya enak banget guys. Langsung kena daripada yang ini nih nambah damage 2 nih.
Gak bisa kena kepala ini, susah banget guys. Terus ada ini juga skin AN94 Money Haze cuy. Plasma ada AUG belum dirilis guys skinnya, nanti kalau udah dirilis baru kita spin cuy. Ini ada skin UMP, ada UMP Art of War, terus ada UMP Cataclysm ya guys ya, banyak juga UMP-nya, MP5. Tebak yang Dead Eye, PSS-nya juga nih lumayan. EP40-nya juga lumayan guys. P90 kita pakai yang P90 Money Haze cuy. CG15 nih kayak gini, Thompson. Nah, shotgun nih, shotgun M1014 kita pakai yang inkubator, pas yang nambah rate of fire, terus shotgun putar Reaper Underworld cuy. Yang nambah rate of fire 2 ya guys ya. Ini ada sniper, ada WM, ada Kar 98K juga nih kayak gini nih. Ini AWM ada 4 skin, M82 belum ada skinnya. Desert Eagle baru 1. M1873 terus shotgun pistol ada 1 juga guys, M501, Treadman Gun 1. Terus ini melee weapon-nya kita ada panci ada 4, terus goloknya ada 6. Pemukul baseball kita ada 4, terus katana kita cuma ada 3 guys. Ini tinju belum ada, golok kita ada 8. Granat kita ada 20 skin ya guys ya. Wah, granat nih yang paling banyak nih ada 20 nih. Oh, terus ini ada crossbow, crossbow kita cuma ada 1 ya guys ya. Terus ada pelontar, pelontar kita ada 6. Nih kayak gini nih skinnya nih. Keren semua cuy. Terus ada MGL 140. Kita baru dapatnya MGL Demolitionist sama Gatling Gun guys. Ini Gatling Gun dari Elite Pass ya cuy ya. Nah, itu dia guys koleksi dan vault aku saat ini. Oke, sampai di sini dulu video bongkar vault dan koleksi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video aku guys. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.